Okey, ya. So untuk kelas hari ini, kita akan start dengan chapter baru. Kita akan start dengan chapter baru. Alright, so ini adalah chapter 3. Chapter 3 adalah berkenaan dengan satu device yang dinamakan op-amp. Operational Amplifier ataupun op-amp. Alright, so nama yang short name dia adalah op-amp lah. Alright. Okay, so untuk chapter 3 ni, apa yang kamu akan belajar adalah the, orang kata apa ya, the elements ataupun the circuits yang build up an op-amp. Op-amp ni adalah dalam bentuk IC, 8-pin IC. Jadi dia adalah satu IC yang boleh buat mathematical operations. Maksudnya advance lah penggunaan op-amp ni, kita dah masuk pada application yang agak advance. Alright, okay. Jadi untuk op-amp, kita akan tengok apakah lita-lita yang membina satu op-amp. Alright, so kita akan tengok cara bagaimana op-amp ini diaplikasikan. Kita apply atau kita guna IC op-amp ni di mana, di dalam lita-lita apa dan apakah hasil daripada lita-lita tersebut. Jadi dalam chapter ni, dalam chapter op-amp ni akan ada bahagian di mana kamu perlu buat sedikit calculation lah. Kamu perlu buat sedikit calculation. Right? Jadi untuk calculation tak rumit pun, cumanya you have to identify the type of circuit dulu. Macam biasalah, kita kena identify type of circuit and then you have to know which formula to use. Right? So basically op-amp punya chapter ni akan ada sedikit tentang calculation. Alright, so we move on. So as an introduction, saya cuma nak bagi tahu op-amp is actually an IC. Macam yang kamu guna dalam digital electronics tu, tapi op-amp dia ada 8 pin. Okay, alright. So kita terus dengan introduction of op-amp. Jadi kita akan diperkenalkan dengan simbol op-amp. Jadi dalam slide ni, op-amp ditunjukkan dalam dua layout yang berbeza. Simbol op-amp ditunjukkan dalam dua layout yang berbeza. Okay, yang pertama, yang A ni, yang A ni, op-amp ditunjukkan dengan hanya 3 pin sahaja. Alright, ini 1, ini 2, yang ini 3. Alright, op-amp ditunjukkan dengan 3 pin sahaja. Okay, dalam figure B, dalam figure B, simbol op-amp ditunjukkan dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, ditunjukkan dengan 5 pin. Alright, jadi nanti bila kamu go through soalan, jadi kamu akan tengok dua simbol ini digunakan. Mungkin ada sesetengah soalan tak perlu untuk dia nak tunjukkan sambungan 4 dan 5. Okay, mungkin ada soalan dia nak tunjukkan dengan sambungan 4 dan 5. So either simbol kedua-dua ini adalah boleh digunakan. Boleh digunakan. Bukan kata kalau tak ada sambungan 4 dan 5 ni dia salah. Tidak. Right? Okay. Jadi apa yang kita nak tengok dekat ada simbol op-amp ni. Okay, yang pertama sekali kita kena identify dia punya input terminal. So op-amp ada dua input terminal. Alright, op-amp has two input terminals. Satu input is named inverting input. Okay, satu daripada terminal input dinamakan inverting input dengan label tanda negatif. Okay, so inverting bermaksud keluaran yang akan terhasil nanti akan inverted. Akan out of phase by 180 degrees. So sebab itulah digunakan simbol negatif. Okay, satu lagi input terminal dinamakan non-inverting input.
So non-inverting input, dia punya label adalah tanda positif. Okay, so kalau inverting, simbol dia negatif. Non-inverting is the opposite. Jadi simbolnya adalah positif. Jadi untuk op-amp, dia akan ada dua input. Satu inverting, satu non-inverting. Dan dia akan hanya ada satu output. Ya, op-amp akan ada dua input dan satu output. Alright? Alright? So macam ni, dia labelkan ini tanda negatif. Ya, tanda negatif merujuk kepada inverting input. Okay, tanda positif merujuk kepada non-inverting input. Alright, so please take note of this symbol. Ya, symbol plus and minus ni, right? Symbol plus dan minus ni, tolong beri perhatian. Ya, tolong beri perhatian sebab ini sangat-sangat penting untuk aplikasi dia nanti. Ya, sebab kedudukan input pada positif ataupun negatif akan menentukan output apa yang akan dihasilkan oleh litar ini, ya, oleh litar ini. Alright. Jadi yang kedua, okey, yang kedua adalah pin ataupun sambungan 4 dan sambungan 5. Ya, sambungan 4 dan sambungan 5 ini adalah sambungan kepada DC power supply. Jadi untuk menghidupkan op-amp ini, kita perlu ada DC power supply positif dan DC power supply negatif. Ya, DC power supply positif dan DC power supply negatif. Right, mesti ada, ya, mesti ada. Kalau tak, dia tak boleh nak swing dia punya output. Ya, tak boleh swing dia punya output. Alright, so secara generalnya, op-amp ada 8 pin. Ya, op-amp adalah IC 8 pin. Alright, tetapi pin yang kita akan gunakan untuk application of op-amp ni adalah 5 sahaja. Alright, so pin input ada 2, pin output ada 1, pin supply ada 2. Alright, so kalau dalam lab pun untuk kamu punya eksperimen, kita hanya akan guna 5 pin sahaja, 3 lagi kita tak guna. Okay, walaupun IC tu ada 8 pin. Alright, so representation of op-amp dari segi simbol boleh ditunjukkan dengan sambungan 3 pin ataupun boleh juga ditunjukkan dengan DC supply sekali, iaitu sambungan 5 pin. Right? Alright, so ini dari segi representation of symbol lah. Okay, next is the block diagram of op-amp. Yeah, the block diagram of op-amp. Ini sama macam the previous chapter, mesti akan ada block diagram. Jadi block diagram ni dia akan tunjukkan dia punya internal connection. Yeah, internal connection of this op-amp terdiri daripada litar-litar apa. Right? Akan terdiri daripada litar apa. Jadi block diagram of op-amp, dia ada 3 stage. Yeah, dia ada 3 apa level. Yeah, dia akan 3 stage atau 3 level. Alright, yang dinamakan input stage. Ya, yang pertama, right, yang pertama ini dinamakan input stage. Okay, so input stage ni litar yang dikenali sebagai differential amplifier akan berada pada level atau stage yang pertama. Jadi input akan masuk melalui litar differential amplifier. Ya, ini nama litar, ya, differential amplifier ni adalah nama litar. Alright, so ini dia punya input tadi. So positif adalah non-inverting input, yang negatif adalah inverting input. So kena ingat, ya, jangan terlupa positif dan negatif ni memainkan peranan yang sangat penting untuk identification op-amp, ya. Alright, lepas tu kita ada stage yang kedua. Right, so kita ada stage yang kedua. Stage yang kedua ini dinamakan gain stage. Okay, stage yang kedua ni dinamakan gain stage. Jadi litar apa yang membentuk gain stage ini adalah litar amplifier. Right, so apa yang akan kita ada pada stage yang kedua ini adalah amplifier. Jadi apa yang berlaku bila kita bagi input melalui op-amp, input itu akan diproses oleh differential amplifier.
Ya, jadi bila differential amplifier dah proses input tu, apa yang dia buat nanti kita tengok ya. So, apa yang diproses oleh differential amplifier, dia akan hantar ke stage yang kedua. Ya, dia akan hantar ke stage yang kedua di mana kita akan amplify signal yang kita dapat daripada differential amplifier stage 1 tadi. Alright, so lepas kita dah lalui gain stage, ya, lepas kita dah amplifykan input yang masuk daripada differential amplifier tadi, apa yang akan dibuat adalah pergi ke stage yang terakhir. Okay, iaitu stage yang ketiga. Stage yang ketiga ini is known as output stage. Okay, stage yang ketiga ini is known as output stage. Jadi siapa yang main peranan dalam output stage ini adalah satu litar yang dikenali sebagai push-pull amplifier. Right? So sebenarnya operational amplifier ini terdiri daripada pelbagai jenis amplifier circuit. Right? So bahagian pertama input stage, differential amplifier. Okay, jenis litar amplifier dia adalah differential amplifier. Yang kedua adalah gain amplifier atau voltage amplifier. Yang ketiga adalah push-pull amplifier. Jadi mesti melalui stages pertama, kedua dan ketiga sebelum menghasilkan output. Ya, sebelum menghasilkan output. Alright, so itu basically is the block diagram of the op-amp. Ya, block diagram of op-amp ada tiga stage, input, gain dan output. Okay, siapa yang buat kerja dekat input stage? Differential amplifier. Siapa yang buat kerja dekat gain stage adalah voltage amplifier atau gain amplifier. Yang buat kerja dekat stage 3 adalah dinamakan push-pull amplifier. Okay, so kena ingatlah ya, mengikut turutan yang betul. Ya, mengikut turutan yang betul. So ini saja-saja je saya tunjuk. Okay, ini sengaja je saya tunjuk untuk menunjukkan kamu apa yang ada di dalam IC op-amp. Ya, biasanya kita akan guna dalam lab, kita akan guna op-amp yang inilah. Ya, kita guna op-amp 741 ni. Right, nombor siri op-amp tu adalah 741. Jadi biasanya kita akan guna op-amp ini di dalam lab. Jadi saya tunjukkan internal circuit dia. Right, tapi jangan risau, ini sekadar untuk information sahaja. Jadi kamu tak akan dapat soalan yang mana kamu kena lukis litar ni. Right? So tak, jangan risau, ya, yeah, you won't be asked apa ni tentang internal circuit of op-amp. Ya, yeah, kita cuma akan tengok macam mana nak guna op-amp, macam mana kita nak apply op-amp dalam application yang berbeza. Alright, this is just for your information. Okay, jadi saya dah kategorikan, okay, kategorikan yang bahagian ini adalah bahagian input. Ya, yeah, ini adalah bahagian input. Yang ini adalah bahagian differential amplifier. Alright, saya rasa kamu boleh nampak perbezaan warna tu, ya. Eh? Boleh nampak perbezaan warna. Okay, so this is the differential amplifier. So differential amplifier akan ada non-inverting input dan inverting input. Okay, so input of the op-amp akan berada pada amplifier stage yang pertama, iaitu input stage. So dia ada pada differential amplifier. Okay. Lepas tu kita ada gain amplifier. Kita ada gain amplifier. Daripada differential amplifier ni dia akan hantar kepada gain amplifier. Alright, gain amplifier pula dia akan hantar kepada push-pull amplifier. Alright, jadi yang lain-lain ni current mirror ni, ini ya, yang merah ni, ini dinamakan current mirror. Jadi ini adalah sebagai current supply untuk amplifier berbeza yang ada dalam op-amp. So this is just for your information, ya. Just for your knowledge, apa yang ada dalam op-amp. Bila kita katakan ada stage 1, stage 2 dan stage 3, differential, gain dan push-pull amplifier. Okay, so basically dia adalah litar yang full of different type of transistors, ya, yang akan menjalankan fungsi dia masing-masing. Alright?